1 Komodo, karena tadi dari SMA Negeri 1 Komodo kita pulang ke hotel, sekarang lagi di jalan. Berapa menit Om Jeffrey? 10 menit. Oh, 10 menit saja. Ternyata di sini ininya jaraknya dekat-dekat banget ya. Mana tim belakang? Mana suaranya? Mana suaranya? Kayaknya enggak ada suara. Oh, enggak ada, ada yang hilang tuh di belakang. Okay, tapi so, besok kita bakal muter-muter pulang. The most waited, anticipated part of the trip. Okay. Saya untuk membawakan doa ini menurut ajaran Gereja Katolik. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Sanam, yang biasa tampil di TV, baik nasional maupun di media sosial juga. Dan ketua tim, tapi ibu direktur tadi itu bergegas mau ke Jakarta siang ini. Sekolah negeri yang terbesar di kota ini, di Kabupaten Manggil Barat, itu SMP 1 Komodo. Umurnya tahun ini sudah memasuki 53 tahun. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
Ya, terima kasih kepada Ibu Indri. Kami Indrita, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kurang semangat. Yang lain mana yang belakang? Oh iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sehat. Sehat. Oke, di sebelum saya mulai, di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ada yel yang namanya yel salam Pancasila. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu. Kalau saya bilang sebut salam Pancasila dan akan disambut dengan salam Pancasila. Oke? Sebelah kanan seperti ini. Kita akan coba ya. Ketika saya katakan salam Pancasila, dibalas oleh saudara-saudara sekalian salam Pancasila dengan semangat. Oke, coba dulu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sekali lagi ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Yang mau duduk di sini dekat-dekat sama Sianan-sianan boleh, supaya sebentar kita mau foto. Siswa-siswa yang mau duduk dekat-dekat boleh. Iya, iya. Yang dihormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Komodo, yang kami hormati dan kami sangat banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Komodo, yang kami cintai seluruh siswa siswi SMP Negeri 1 Komodo. Mana suaranya? Hai. Sekali lagi, mana suaranya? Hai. Ya. Pertama-tama kita patut menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena oleh perkenanannya maka kami rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Guru, bahkan murid-murid siswa-siswa di SMP Negeri 1 Komodo pada siang hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita coba salam Pancasilanya ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, kita coba lagi. Coba lagi ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, sekarang aku mau perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama aku Shana Sharon. Aku umur 16 tahun. Kelas 10. Di sini SMP kan? Berarti aku manggilnya adik-adik ya. Iya. Aku sekolah di Morning Star Academy Jakarta dan aku adalah penyanyi lagu-lagu nasional dan juga aktivis kebangsaan dan saya juga punya yayasan sendiri namanya Yayasan Shana Shannon Indonesia Banget. Sekarang yayasan aku lagi dalam proses pembangunan sekolah SMP dan SMA di Nagekeo. Jadi mohon doanya ya semuanya.
Terima kasih.